Oke. Oke, selamat siang Mas Adi Garin. Gimana nih hari ini kan launching trailer dan sama poster ya? Gimana untuk launching hari ini? Ya, sebelumnya terima kasih buat teman-teman media udah hadir dan alhamdulillah acara kita launching poster dan trailer berjalan lancar dan teman-teman semuanya udah melihat, mungkin di sosial media udah ada di mana-mana ya kan. Dan saya besar harapan saya di film ini semoga diterima masyarakat luas dan menjadi tontonan yang sangat menghibur, disukai lah. Ya, gimana Bang? Ini ya Bang Boy nih. Bang Boy, gimana Bang Boy melihat film Bukan Cinderella ini? Iya. Saya kebetulan jadi penasihat hukum di film Bukan Kita Cinderella. Bukan Cinderella, bukan kita. Oh iya. Film Bukan Cinderella. Film Bukan Cinderella. Pokoknya lancar dah. Ya, tidak ada hambatan. Semua tadi pemain-pemain kan sudah diwawancara sama teman-teman kan. Nanti untuk selanjutnya mungkin nanti Pak Andi akan update. Yang pasti harus nonton lah Bukan Cinderella ini ya. Oke, terima kasih. 28 Juli di bioskop. Bang, Mas Garin, kita tahu Puji itu kan baru ya? Iya. Baru mulai berakhir. Itu ada kendala nggak sih Mas pada saat syuting dan segala macam? Di saat syuting sih nggak ada kendala ya, karena pas dia di screen test pun itu dia udah menguasai peran Amora itu. Karena kan tahu sendiri tuh Amora anak apa aja karakternya itu. Dia anaknya tomboy, jago bela diri. Pas saat dia screen test itu udah 70% udah dapat, sisanya 30% kita coaching, kan kita ada coaching pra-produksi, kan ada coaching, dan pas itu kita sesuaikan juga di lokasi foto-foto jadi aman. Dan teman-teman sudah ada lihat juga kan, walaupun sekilas udah kelihatan lah gimana actingnya gitu ya. Mas Adi Garin, kenapa memilih sosok peran Puji di film Bukan Cinderella ini? Sebenarnya tadinya bukan Puji, cuman pas di saat di casting itu dia sangat tepat memerankan, dan saya diskusi, kebetulan produser juga ACC dan teman-teman tim juga oke, ya bagus, sudah kita calling, pas selesai screen test kita calling, kita tes lagi yang kedua kalinya, dan itu sangat meyakinkan, wah ini cocok nih anak ini. Mas Adi Garin, ini kan waktu yang cukup cepat ya, 3 bulan ya? 3 bulan dari Maret, April kan? Ada kesulitan nggak sih untuk waktu, menyesuaikan waktu buat acting, buat segala macamnya itu? Kalau kita itu, Maret itu akhir syuting ya, selesai last day-nya di tanggal berapa itu? Pokoknya Maret pertengahan lah. Kalau persiapan kita udah dari tahun depan, Mas. Dari kejadian Oktober itu udah mulai persiapan. Oh, udah mulai persiapan ya. Untuk lokasi, berapa tempat yang dipakai? Kita ada, salah satunya sekolah pasti, di sekolah, anak 70% di sekolah. Terus ada rumah ada, rumah Amora, ada juga jalanan. Ada 5-6 set lah. 6 set ya? Bang Boy, sosok Puji, mungkin abang kenal juga kan sosoknya seperti apa Bang Boy? Iya. Puji itu orangnya pria. Ya, istilahnya begini kan, dia ini kan film perdananya. Ya, lumayan lah, artinya dia kan dengan film perdananya ini, harapan saya dia belajar lagi pasti makin melejit. Apalagi dia followersnya juga kan sangat banyak kan. Anaknya oke sih, maksudnya dia mau belajar. Ya, dia mau belajar, ya semoga lah kita juga jangan hanya berhenti di satu karya ini. Pasti juga masyarakat juga masih menunggu lagi apa karya-karya selanjutnya. Biar mungkin orang, oh tahu ini Puji di film Bukan Cinderella, ternyata dia aktingnya oke banget gitu. Oke Bang, dari sisi hukum sendiri Bang, maksudnya kita tahu ini kan diangkat dari Wattpad Bang ya? Sudah 11 juta orang, dari penulisnya sendiri, dan maksudnya legalitas dan segala macamnya biar tidak ada apa kendala di belakangnya gitu. Memang sudah Sudah, kalau izin aman semua. Pokoknya kalau untuk dari sisi hukumnya semua udah oke. Artinya sebelum kita dulu memulai awal produksi film ini, itu dari sisi hukum legalitas semua udah tidak ada masalah. Ya, hanya nunggu tayang aja. Bang Arin sendiri, ekspektasinya di film ini maksudnya akan tembus kira-kira? Kalau masalah penonton kita serahin sama yang di atas. Intinya kita berharap semua masyarakat suka dengan film ini, betul, dan menjadi hiburan lah.
pasti bikin baper ya? Pasti dong, ada komedinya, drama keluarganya juga kena, bapernya juga kena. Oke. Abang sama Mas Garin bisa ajak pemirsa untuk menonton dan terus dukung film Indonesia. Siap. Yuk. Jangan lupa semuanya teman-teman nonton film Muka Cinderella di bioskop 28 Juli 2022 dan dukung terus film Indonesia. Oke. Oke. Foto dulu Bang, foto dulu Bang. Foto dulu 1 2 3 1 2